Shalom, salam misi and aging grace mission. Puji Tuhan saudara, tetap semangat. Saya Pastor Afro Marmun, saya percaya apapun yang terjadi di dunia ini, keadaan yang terjadi, sepanjang kita tekun dalam doa, melekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang baik akan memberikan kita kekuatan. Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Olehnya saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kegalauan, krisis, ketakutan, saya berdoa kita gereja Tuhan tetap bersinar. Mari tetap doakan orang lain, kuatkan orang lain. Saudara, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti melakukan pada Tuhan. Demikian kata Paulus dalam Kolose 3:23. Mungkin orang gak lihat apa yang kita lakukan. Mungkin orang gak lihat waktu kita menabur, mendoakan. Tapi dengar, Tuhan melihat apa yang kita buat. Segala yang kita tabur, segala yang kita doakan, segala yang kita kerjakan, semua itu Tuhan lihat. Itu tetapnya, itu sebabnya tetaplah bersinar, tetaplah jadi terang bagi dunia yang gelap ini. Tuhan yang baik tidak akan pernah tinggal diam untuk mempromosikan kita. Berlian sekalipun ada di tempat sampah, ketika orang melihat itu bercahaya, maka orang itu akan mengambil berlian itu dan menempatkannya di tempat yang layak, di tempat yang termulia. Saya percaya kalau kita terus bersinar, Tuhan tahu menempatkan kita pada tempat yang termulia. Tetap semangat, apapun yang terjadi, Yesus baik buat kita. Shalom, salam misi, Amazing Grace Mission. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.